dicari yaitu mikroenzim. Yang lebih di sini untuk mikroenzim itu untuk pertumbuhan atau nutrisi itu ya. Jadi seperti yang bapak-bapak ketahui, ini bahan-bahan yang sudah kita sediakan. Ada brotowali, pisang, jeruk, daun pepaya, dan daun tajar. Sebenarnya kalau di sini untuk ikoenzim minimal itu 5 jenis bahan-bahan. Kalau memang harus lebih itu lebih baik sebenarnya. Tinggal kitanya mau banyakin untuk kemana. Kalau kita memang mau lebih banyak ke unsur di buah-buah, berarti kita harus ke buah. Karena saya pahami selama ini kurang rawa. Dari buah dia larinya ke buah, dari batang, dari pohon, dari daun ke daun. Jadi dulu kemarin saya juga buat, kalau saya lebih saya banyakin ke buah, bahan buah-buahan. Untuk apa saja bahannya itu lebih banyak ya lebih bagus. Untuk pembuatan ekoenzim. Bukan eksim, jamur ekoenzim. Beda dari ekoenzim dengan pupuk cair atau VOC. Kalau di VOC, pupuk cair, dia memakai M4. Tapi kalau di ekoenzim, dia tidak memakai M4 atau bakteri pengurai. Jadi untuk komposisinya gula 1 banding 3 banding 10 ya. 1 gula air bahan. Ini bahan organiknya, bahan-bahan organik. Beda ya. Salah satunya brotowali. Terus daun pepaya, ini termasuk insektisida alami bahan. Kalau di sini brotowali udah ada ya, daun pepaya. Kalau ada lagi daun kipahit, daun plus buahnya midi. Daun ketepeng ya. Berenung, kalau berenung itu aromanya lebih tajam. Tapi dia kalau saya bilang ya, kalau yang nggak suka dengan baunya, ini kan bikin yang terlalu kira-kira ada yang tahu nggak? Kayak Pak Pujan tadi, itu kok ditutup? Kenapa nggak dibuka aja? Menumbuhkan bakteri. Ya betul, menumbuhkan bakteri. Ada lagi? Kira-kira kenapa harus campur gula? Biar bakterinya tambah banyak itu. Biar bakterinya tambah banyak ya, benar. Dan yang sekarang kita mau bikin adalah ekoenzim. Ekoenzim ini kan enzim, Pak ya. Ekoenzim. Oke. Pak bisa enggak ekoenzim bahan-bahannya yang dari kunyit, laos bisa aja, Pak? Bisa. Bisa aja. Ya. Itu tinggal dipisahin tuh bahan di jamuan gitu kan. Nanti aromanya juga beda, aroma terus lagi warna itu beda. Yang pasti yang di ekoenzim ini untuk perbandingannya di sini 1 banding 3 banding 10 ini yang dipakai, Pak. Yang dipakainya ini. Jadi 1 itu gulanya, 3 ini bahan organiknya. Yang 10 ini airnya. Nah, bisa enggak kalau misalnya cuma 5 liter? Bisa. Kalau 5 liter berarti ininya 5, bahannya ini 1,5, gulanya setengah aja. Kira-kira kayak gitu. Kayak mana, Pak, aplikasinya? Aplikasinya minimal ngikutin dosis ya.
Kalau yang sudah di praktekin di demplot, di kebun demplot itu untuk aplikasi ataupun untuk dosisnya yang udah jadi ya. Kemudian dibikin selama 100 hari, nanti untuk aplikasinya itu dia 1 banding 1000. Berarti kalau misalkan dia 1 mili, 1 mili ekoenzim, ini untuk aplikasi untuk per 1 liter. 1 liter air? Iya. Nanti untuk prakteknya bisa dicoba lah ya. Dan ekoenzim ini yang udah pernah sih, bisa buat ngusir semut juga, Pak. Ngusir, bukan ngebunuh ya. Jadi si semut itu nggak mau ke tempat situ lagi. Contoh pas mau mutil. Terus lagi biar dia buahnya lebat, gitu kan istilahnya. Dan ekoenzim ini kan bukan pupuk cair, Pak ya, tapi enzim. Dia itu enzim ataupun nutrisi. Jadi kalau misalkan dia kebanyakan, khawatirnya kurang bagus, Pak, di perkembangan tanamannya. Karena dia enzim. Jadi istilahnya, gimana caranya supaya unsur hara ataupun makanan yang di dalam kopi, di dalam tanah itu, biar lebih cepat lagi dimakan oleh si tanaman kopi. Kalau POC emang pupuk cair kan, POP emang pupuk padat gitu kan. Tapi kalau ini enzim, pupuk enzim. Untuk pupuk banyak, jadi untuk kandungannya sih 3 tutup botol aqua itu untuk 1 dirijen. Banyak yang minat mau bikin sendiri nggak kira-kira, kalau misalkan mudah? Buat. Seorang buat, Pak, gratis. Gratis. Ya pasti kalau misalkan pakai pupuk cair, itu kan sekitar 1 bulan ya, itu bisa aplikasi. Kalau beli kan mahal kalau pupuk cair. Ya, kalau beli di pasaran. Kalau beli pasaran mahal. Satu on. Kurang lebih. Ini dibuang ya, Pak ya? Buang gitu. Putra Wali. Tadi. Jeruk, jeruk. Sekilo setengah jeruknya. Jeruknya semuain aja lah. Iya. Biar harum. Tes pemotongan bahan-bahan ekoenzim. Airnya 10 liter itu 10 liter air. Belumnya pokok urung tapi sih nyemprot. Terus kopinya iso. Jadi pagi beras aroman. Kelanya pisang sudah santan dan gram liter dari obat kopi. Ini foto sepisan, bukan sepatnya meneh. Kebelian kan? Iya. Guna aku cangkau ya. Ke zamannya guna aku. Ya guna aku buat. Tapi aku belum bikin lho. Belum bikin. Ini dia para pijak kok enak ya. Kaya pekmu kan lho, Rit? Ya, campuran. Ya mungkin dulu kan kok enak ya. Gak boleh. Siapa ya? Yang sekarang kan ikut enzim. Mungkin dari cara pembuatan kita sudah tahu, perbandingan-perbandingan sudah tahu, tapi juga kita harus tahu dalam aplikasi. Toh kalau memang sudah tepat benar dalam pembikinan, pembuatan, tapi kalau cara aplikasinya tidak benar juga tidak akan bagus, kan gitu ya. Silakan Pak untuk aplikasinya, mungkin cara penggunaan, penyemprotannya mungkin. Kalau misalkan cara sih sama kayak POC ya, bisa ke atas ke bawah juga. Dan yang sisa, apa namanya, sisa tadi pisang itu kan masih berbentuk nanti kan ya, kumpalan kayak gitu, itu kan bisa buat dipupuk juga, jadi pupuk. Jadi nggak dibuang. Sama gitu. Importannya itu kan perlu bisa di bawah daun itu. Bawah daun. Atas bawah itu. Atas bawah yang. Di atas kan akan terlilit. Iya. Dan kurang penyerapan itu. Dan udah dibikin juga di. Di 1-2 deadlot itu bisa buat ngusir semut. Sama. Coba aja nanti si semut itu jadi nggak ke situ gitu istilahnya. Jadi pas mau mutil bisa juga tuh semprot dulu. Jadi biar nggak terlalu banyak sih semutnya. Untuk bahan-bahan tadi udah tahu dari buah ke buah kan ya. Dari batang entah itu dari daun, dari akar itu untuk batang ke daun ke akar kan.
Tapi untuk bahan insektisida itu carilah katanya daun-daun yang tidak dimakan ulat atau dimakan apa itu kan. Bahan itu buah yang sudah masak tapi dia tidak jatuh. Itu yang lebih bagus. Gitu. Memang gitu aja. Untuk pertemuan hari ini, terima kasih atas segala perhatiannya. Dan kami berharap pertemuan ini bisa berlanjut dengan baik. Apa yang juga bisa diaplikasikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan-kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.